Kepolisian Sektor Kelapa Gading berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Jalan Boulevard Arta Gading, Jakarta Utara. Kejadian tersebut terjadi ketika anggota Polsek Kelapa Gading sedang melaksanakan operasi cipta kondisi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kelapa Gading Kompol Arif Fazlur Rahman, yang mana selanjutnya melakukan pengembangan ke tempat tinggal pelaku. Dari hasil penggeledahan tersebut, didapati narkotika jenis ekstasi, satu linting ganja, ketamin, dan beberapa obat keras jenis estazolam yang disimpan di dalam lemari baju tersangka. Perlu kami sampaikan bahwasanya pada hari ini Polsek Kelapa Gading telah berhasil mengungkap pelanggaran ataupun tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran psikotropika dan narkotika. Perlu kami sampaikan juga pada rilis kali ini, ungkapan ini diawali dengan hasil temuan rekan-rekan di lapangan pada saat melaksanakan kegiatan operasi cipta kondisi, yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan. Pada saat kegiatan tersebut berlangsung, kami melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap semua kendaraan yang melintas, dan pada saat itu kami dapati satu buah kendaraan dengan gerak-gerik dan sikap yang mencurigakan, hingga lalu kemudian dilakukan penggeledahan dan ada padanya ditemukan obat-obatan terlarang, antara lain yaitu psikotropika jenis ekstasi dan obat H5. Berdasarkan hasil temuan tersebut, kami melakukan penangkapan dan melakukan penahanan terhadap saudara dengan inisial ES. Berdasarkan pengembangan informasi yang kami dapatkan, saudara ES sering terjadi kegiatan peredaran narkotika ataupun psikotropika di wilayah Kelapa Gading lainnya. Akibat perbuatan tersebut, kini para pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara atau maksimum 20 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.